Sesando ini adalah alat musik tradisional khas Rote yang terbuat dari daun lontar, kayu, senar, dan cat kayu untuk menjadi hiasannya nih guys. Gak cuma itu, alat musik ini juga sering dipakai saat acara adat seperti pertunjukan budaya dan pernikahan. Oke guys, kali ini gue, Vero, anak teman-teman Rote udah bertemu dengan salah satu pengrajin sasando nih guys. Bapak, permisi. Kalau kita boleh tahu, ini ada berapa jenis alat sasandonya? Ya, alat sasando ini ada dua macam alat sasando. Ada dua macam? Iya, iya. Yang ditemukan pertama itu adalah sasando tradisionalnya. Sasando tradisional yang ini tradisional. Asli. Ini sasando tradisional. Terbuat dari daun pohon. Terbuat dari daun pohon lontar. Lontar ya Bapak ya. Terus batangnya ini dibuat dari bambu. Dari bambu. Wah, ini dari kayu merah. Kayu merah. Nah, kalau ini dalam bahasa Rote yang stylenya ini disebut dengan sukik. Ini sukik. Sukik. Nah, kalau yang ini juga stel nada. Namanya Sesenak. Sukik Sesenak. Iya, Sukik Sesenak. Bro, kita mungkin mau lihat nih siapa yang bisa mainin. Ya, Bro, mau lihat. Abang bisa? Kami dulu bisa. Bapak, bertiga ya? Iya, bertiga. Oh, gitu. Oke, mantap deh. Oke, yuk. Kita diajak untuk menari bersama nih. Wah, seru banget ya, guys. Ya udah, kita ikutin aja nih gerakan tarian adat tradisional Rote, Nusa Tenggara Timur. Asik banget, Bro. Menari-nari diiringi musik dari sasando ini, pengalaman yang gak akan gue lupain nih. Yoi, Bro. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu emang kaya banget. Pak, terima kasih apa ya? Pak, terima kasih kita diajarkan apa kebudayaan Rote. Rote. Teman-teman juga thank you banget kita udah diajakin ke sini. Yoi. Nah, guys, ini seru banget kalau misalnya kita ngedengerin musik alat musik sasando ini. Yoi. Sambil menikmati alam yang ada di Rote. Kayaknya alunan musiknya diiringi suara ombak. Oh, itu luar biasa banget, Bro. Gimana kalau misalnya kita ngajak salah satu ke musik? Untuk ikut ngetrip. Boleh ya? Jadi mereka bisa main alunan sasando, sambil kita ngetrip, oke? Bapak, sini. Sini, Pak. Kita teriak dulu. Kita bilang ke kamera. Oke. Bapak, sini, Pak. Bapak, gabung semua, Pak. Bapak, gabung dulu semua di sini. Nanti bilang ke kamera, my trip, my adventure. Ya? My trip, my adventure! Seru banget nih, nyanyi bersama anak-anak Rote sambil nikmatin pemandangan kayak gini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Bro? Malole, malole, sama lole, itanu sale. Kita di tengah-tengah Kepulauan Mulut Seribu. Yoi. Pulau Mulut Seribu sih lebih ini tepatnya. Ini tuh kayak labirin ya, Bro? Iya, jadi emang kita dari tadi sebenarnya kita udah di mana sih? Iya, karena saking banyaknya pulaunya. Sejauh kita jalan, ya maksudnya begitu-gitu aja kita susah bedain. Makanya kita bawa orang lokal, jadi kita nggak tersesat. Ya, itu penting banget sih buat teman-teman yang ingin nge-trip ke sini ya. Karena kalau nggak bisa nyasar sampai... Tersesat, Bro. Iya. Ya udah. Jadi mendingan udah di tengah-tengah sini, cuacanya juga adem nih. Adem nggak sih? Mataharinya. Ya, panas tapi maksudnya anginnya ada kan? Mataharinya lagi ya, bagus udah banget. Udah ada sasando di sini, ada Kak Ronald juga. Kak Ronald, yuk kita mainkan aja. Silakan. Ayo. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri.
ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan. Yo. Sekarang kanan nih. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Guys, emang luar biasa nih. Di tengah-tengah Pulau Mulut Seribu bisa menikmati apa ya, udara yang anget tapi sepoi-sepoi dan musik tradisional khas Rote pakai alat tradisional namanya sasando. Sasando luar biasa, keren banget. Ya udah, kita masih mau menikmati pemandangan di sini. Oke. Okay? My trip, my adventure. Bolelebo kita Nusa Lelebo, Bolelebo. Menghirup udara segar dan menikmati pesona alam dari Pantai Oseli. Stay tune on my trip, my adventure.